Saya mula bisnes sejak saya umur 5 tahun dan sekarang saya umur 11 tahun. Waktu umur 5 dan 6 tahun, saya mula jual makanan-makanan ringan di tadika. Contoh, kalau ayah saya beli roti ke, apa ke, kalau saya tak nak makan, saya akan jual. Satu tu saya jual dalam RM1 lah macam tu kan. Waktu 7 tahun pula, saya jual lukisan, komik, macam tu lah. Tapi saya buat pendek-pendek je lah cerita dia kan. Bila umur 8 tahun pula, buat bisnes banyak sikit lah berbanding yang 5, 6, 7 tahun ni. Saya jual coki-coki, gula-gula, gula-gula yang masam-masam manis tu, tahu tak? Atau nama dia salt candy, benda tah, tadi semua tah. Tapi gula-gula masam-masam manis tu. Sour. Lepas tu coki-coki kan ada kad kan, kad boboiboy dulu tu. Saya jual RM1 macam tu. Tapi banyak lagi orang beli berbanding yang coki-coki tu sendiri. Lepas tu saya jual kuih, minyak wangi, macam tu. Pada umur 9 tahun pula, saya tolong kawan ayah saya meniaga murtabak kat Bazar Ramadan. Umur 10 dan 11 tahun memang lebih banyak berbanding yang sebelum-sebelum ni lah. Sebab PKP kan. Jadi kebanyakannya saya niaga online lah. Saya jual hand sanitizer, face mask. Lepas tu saya jual handbag. Tapi waktu tu tak berapa pandai guna Telegram sebenarnya. Lepas tu 2-3 bulan tu barulah saya belajar guna Telegram sikit. Saya buat servis viral dan servis Telegram members. Dan masuk 2021, saya buat bisnes dengan partner saya cara dapatkan Telegram members. Lepas tu saya jual software Shopee, nama dia MSB, My Shopee Boost, untuk auto follow user-user di Shopee. Alhamdulillah saya punya followers Shopee 1.3k kedai surrounding. Ni Shopee tau, bukan Facebook. Shopee ni dia susah sikit kalau nak dapatkan followers berbanding social media yang lain lah. Alhamdulillah hasil meniaga saya dapat juga beli laptop baru dan dapat jugalah buat sedikit simpanan. Bulan 7 saya fokus kumpul database. Pada bulan 8 sampai 9 sampai sekarang ni, saya banyak belajar design guna Photoshop dan After Effects. Saya sekarang belajar untuk design logo animation lah. Jadi itulah serba sedikit pengalaman saya mulakan bisnes dari umur 5 tahun hingga sekarang saya umur 11 tahun. Itu sahaja dari saya Muhammad. Semoga dapat inspirasi kepada yang ingin mula bisnes. Sekian. Bye.